Ciptakan oleh Drian dan Tartel. Udah ada keyboy pula di area tersebut. Albertnya langsung ditendang sejauh mungkin. Namun dua kali rollnya berhasil diamankan oleh pemain dari Akiosi dan juga menjepit RQ. Namun sekarang ada satu par pemain yang mungkin mendapatkan gangguan di mana pinnya sendirian. Diturunkannya Albert sudah mulai maju main depan. Tapi Kairi sedikit lagi happy tersisa. Hampir aja solo kill lagi dari Finn. Begitu mengganggu. Dan berhasil juga untuk menumbangkan cewek tadi di arah bottom lane. Blaze sudah ke-trigger. Kairi gak punya purple buff. Bukan hal yang baik. Tapi lihat Blaze. Ya, memang Kairi datang di waktu yang sangat-sangat tepat sekali. Yap, dan perbedaan level ini benar-benar dimanfaatkan oleh pemain dari Arakiyoshi untuk bisa mengamankan satu karena satu purple buffnya. Tapi untuk sejauh ini dengan ada purple buff berhasil diamankan. Coba buat kalian yang lagi lapar, langsung aja jajan di GrabFood diskon sampai dengan 20.000 rupiah. Waduh, tapi Kairi sedikit lagi dikejar. Dikit Finn, dia pasti selamat. Sampai terakhir Finn, dia tidak bisa menyelamatkan diri. Coba lihat, ada satu auto target berhasil dihancurkan. Dan bahkan kali ini sepertinya akan ada objektif kedua. Tapi WM Dragon, ya udah langsung berhasil menendang pula karena dari Skylar. Tapi Skylar masih berhasil selamat. Bahkan untuk kali ini ceweknya memaksakan keadaan. Walaupun dirinya harus termakan juga. Namun sejauh ini dari cewek berjuang seorang diri dengan menghadapi 3 player di depan. Hati dengan adanya Edwin Wan. Yep. Mereka gak boleh ngasal untuk buka team fight. Wah, all in ke Finn dong. All innya ke Finn. Finnnya dihilangkan. Retribution masih ada. Siapa yang akan mendapatkan? Tapi didorong karena satu MP Finn. Dan sekarang tertutup. Flanking seperti apalah nanti dari Finnnya. Karena di tengah sepertinya udah bertemu lagi Gun dengan dua orang sekaligus. Gak bisa bertahan lama. Ada Angry Gloom. Namun ceweknya di dalam sebuah satu kotak reward manipulation. Finnnya berhasil selama. Namun bertemu lagi dengan dari Kairi. Mencoba untuk mengejar. Tapi masih bisa berhasil bertahankan. Tidak, karena Hildanya langsung down pula. Satu untuk saat sejauh ini. Pertempuran terjadi lagi di bagian tengah. Didorong dengan ada satu MVP. Ditembaki lagi di bagian belakang. Tapi mendadak. Untuk kali ini Kairi yang numpang lewat. Memberikan damage. Walaupun beberapa playernya masih bersekarat. Tapi dia satu win terakhirnya. Masih Alda. Dia berusaha untuk bisa mendapatkan lagi searah satu inner turret. Namun di area Lordnya memang seperti akan diberikan begitu saja. Lordnya berhasil langsung diamankan. Didorong lagi dengan satu MVP. Tapi Popeli Kupa di bagian atas sana tidak terdeteksi sedikit pun. Udah terlihat Kairinya mencoba untuk masuk ke dalam rerumputan. Kairi berhasil untuk mendapatkan lagi karena satu player. Namun udah ada Yip yang pulang. Bahkan mereka untuk kali ini berhasil untuk bisa mendorong lagi kalau dilanjutin di area. Ya, untuk Onyx dan Onyx gue rasa mereka harus menyerahkan. Wow. Boshi banget coba untuk memaksakan satu inner turret-nya. Tapi sepertinya lihat Kipo yang akan menjadi target operasi bagi seorang Albert. Okay, tapi R7 benar-benar ngedina dan juga menarik semuanya. Agar tetap berada di dalam area tersebut jauh lebih lama. Mendadak Lady Gwen yang masuk pakai dalam seperti tidak ada yang down. Namun untuk kali ini Lily dari Wave Minion. Namun di tempat yang berbeda. Awas. Ada sebuah serangan yang sudah dilakukan. Tapi ceweknya masih berhasil untuk kabur ke bagian belakang. Dikejar bisa-bisa dengan ada pergerakan dari Skylar. Namun dengan ada satu lagi. Absorb damage yang di dalam tubuhnya itu pun tidak bisa sanggup untuk bisa menahan dirinya agar dari selamat gempuran diberikan oleh nantinya bakal dikontes. Tapi real time win probability-nya menuju ke arah Kiyoshi terlihat. R7 tertangkap basah loh. R7, apa yang terjadi? R7 bisakah dia bertahan? Tidak. Namun sejauh ini dia area dari Lord itu sendiri. Lord yang berhasil diamankan. Kayak ini berhasil ditumbang. Onyx masih bisa bernafas lebih panjang lagi untuk bisa bertanding di game yang kedua. Terlihat serangan seperti yang kali ini udah mulai terpecahkan. Iya, betul sekali hubungan. Namun Drian-nya masih berada di dalam kotak. Masih berhasil untuk menggocek. Namun Epic Spin-nya menjepit lagi ke arah Drian. Drian yang berhasil selamat. Lord-nya langsung untuk bagian belakang. Tapi Kairi-nya begitunya berhasil langsung dihancurkan begitu saja. Bahkan untuk kali ini Albert berhasil langsung dipukul mundur. Ada dua player yang memiliki nol. Iya, bakal cepat untuk dikejar. Kena efek slow lagi. Kena efek burn lagi. Angry Gloom-nya begitu menggila. Tapi lihat satu buah immortality yang terbalik di tubuh seorang Finn juga hilang. Blazing Duet berhasil untuk diperak-perakan skala di arah belakang. Tapi Dark Seven terkena Wild Dragon juga masih ada immortality yang terbalik di tubuh seorang Kiboy. R7 hilang. Tapi lihat masih bisa di defense dengan cukup baik. Walaupun lihat R7 terkena dengan ada item Kupar. Lo manipulation terbuka tapi tercancel juga dengan ada sebuah Wild Dragon. Borak-borak akan setupnya dengan ada heavy spin kali ini. Dan bahkan Blazing Duet dengan Win on Nature. Skylar hilang dari Anarchy Hoshi. Kehilangan satu playernya. Okay, tapi mereka hanya sisa berempat sekarang. Untuk Drian-nya terbakarkah? Masih sebuah gebrakan baru di mana mereka bisa langsung mengatakan damage yang menuju ke arah base utama. Dan sedikit lagi api tersisa. Ada portal yang pecah dari tubuh Albert. Albert-nya harus pergi dari tersebut. Tapi Albert-nya malah langsung down. Sebentar untuk pin-nya berjuang seorang diri untuk bisa menghilangkan siapapun pemain dari Onyx. Tapi base-nya akan kayaknya menjadi kemenangan untuk Onyx di Royal Derby yang kedua. Kenapa mereka masih mempertahankan di mana? Untuk